Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi kami di channel Kota Rudi. Hari ini saya ada di satu lokasi destinasi wisata yang ada Kabupaten Purwakarta, yaitu di pendakian Gunung Lembu. Tepatnya di Desa Pajur Sindang, Kecamatan Katani. Ini pintu masuk yang ada menuju Gunung Lembu. Oke. Saya jelasin di Gunung Lembu tersebut. Sekarang kalian bisa datang ke sini kapan aja. Untuk pendakian dibuka setiap hari. Jadi hari saya langsung ke Gunung Lembu. Datang langsung ke Purwakarta, kunjungi Gunung Lembu. Untuk acara kalian bisa hiking, trekking dan camping. Oke. Kalian bisa datang langsung ke pos, bisa negosiasi untuk para peserta ongkos biaya penaikan pendaki guru di Gunung Lembu. Jadi kalian bisa langsung tanya langsung, kalian bisa nginap, bisa camping, bisa trekking, bisa hiking, dan bisa menikmati di atas Gunung Lembu nanti. Oke, untuk organisasi kalian bisa terjangkau, harganya mantap. Datang langsung ke Gunung Lembu. Oke. Oke, sobat. Saya terus menuju jalur pendakian Gunung Lembu. Kalian bisa telusuri jalan setapak ini untuk menuju bukit Gunung Lembu. Hanya sekitar waktu membutuhkan 1 jam setengah sampai 2 jam. Jadi kalian bisa santai untuk mendaki. Pendakian bisa dilanjutkan pagi atau siang atau sore hari. Keren banget. Kalian gak bakalan nyesal datang ke Gunung Lembu. Jadi kunjungi terus di Kabupaten Purwakarta. Sobat Purwakarta, khusus untuk pariwisata yang ada di Gunung Lembu, kita ketemu lagi dengan pengelolanya. Kita tanya langsung tentang sejarah Gunung Lembu. Oke? Siap, Kang? Siap. Kang, ya. Nama Kang siapa? Kenalkan diri. Terus cerita sedikit tentang Gunung Lembu. Silakan. Nami Abdi Hidayat, Ketua Pengelola Gunung Lembu. Kami baru pertama buka tahun 2017, buka jalur ini. Terus kisah Gunung Lembu, mungkin dulu katanya batu lembu itu sapi gitu ya, yang berubah menjadi batu. Udah gitu aja. Oke. Gunung Lembu, Kang, posisinya di mana sekarang? Posisi letak di desa mana, kecamatan apa? Terus untuk masuk tiket sini berapa? Untuk lokasinya di tepatnya di RT 023 RW 06 Desa Panjenangan, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Untuk tiket masuknya terjangkau ya? Terjangkau, 10.000 per orang. Untuk parkir motor 5.000 rupiah. Keren kan? Murah banget. Nanti kalian datang ke Purwakarta, nah
yang hobi trekking, camping, terus hiking, datang langsung ke Gunung Lembu. Ketemu lagi dengan Kang Danat nanti di Gunung Lembu. Oke, Sobat Purwakarta, pantau terus kami di channel Putra Budi. Purwakarta istimewa. Oke Sobat, nanti kunjungi terus Purwakarta. Jangan lupa pantau channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Punten ah. Sobat pariwisata Purwakarta, kita tanya salah satu pendaki yang telah turun hari ini. Oke deh, silakan. Teteh dari mana? Kenalkan diri dan gimana kesan dan kesannya? Saya dari Jakarta. Jadi untuk liburan bareng teman-teman, kesan-kesannya di atas seru, terus pemandangannya juga bagus. Ya tempatnya nyaman. Meskipun banyak hewan-hewan monyet, cuman itu yang paling berkesan sih. Selama naik gunung nggak ada yang nggak ada kayak di atas kayak gini yang banyak monyetnya kayak gitu. Itu sih. Gimana teh masalah trekkingnya? Keren nggak? Trekkingnya keren. Nah ya keren. Cuman dibantunya dengan tali itu sangat membantu banget buat para pendaki. Siap. Gitu. Purwakarta istimewa. Ya.